Bahan alam adalah bahan yang diperoleh dari alam sekitar, yang kemudian dapat diolah menjadi berbagai produk kerajinan. Contoh bahan alam yaitu daun-daun, biji-bijian, kerang, sabut kelapa, dan masih banyak lagi. Alat dan bahan untuk membuat baling-baling dari daun pandan. Pertama, kita di sini ya, ada gunting. Kemudian ada satu buah sedotan kecil. Selanjutnya ada satu buah lidi. Dan di sini ada daun pandan. Kemudian di sini ada batang pohon pepaya. Pertama, di sini ada satu buah daun pandan. Daun pandan ini kita belah dengan menggunakan gunting menjadi dua. Jadi seperti ini. Setelah itu, kita buat baling-baling. Pertama, satu daun pandan dilipat dan satu lagi dilipat. Kemudian dimasukkan ke dalam daun pandan. Setelah itu kita masukkan ke dalam lubangnya. Sudah terbentuk seperti ini. Selanjutnya kita balikan dan dibuat sama seperti yang tadi. Sudah terbentuk dari tampak depan dan tampak belakang. Kemudian kita lihat dari sisi daun pandannya, ini tidak seimbang, maka kita gunting agar menjadi sama.